Hai teman-teman, kali ini aku masak sambal cumi sederhana ala rumahan. Plus ada terongnya juga ya. Di sini sambalnya aku udah bumbuhin. Sambalnya aku udah masukin garam, gula pasir, gula merah, dan penyedap rasa ya. Di sini cumi dan terongnya aku aduk-aduk sampai rata. Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku mau makan sederhana ala rumahan. Yang pastinya aku tadi buat sendiri karena hari ini aku masak. Masak yang simple, sesimpel-simpelnya. Oke, langsung aja. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Oke, terima kasih yang udah dukung channel aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Langsung aja, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ayo makan. Langsung aja, di sini ada cumi dan terong sambal dan ada daun selada, ada juga nasi, dan di sini ada air pansus, panta susu. Langsung aja kita minum dulu sebelum makan ya. Seger, manis, panta susunya. Karena aku udah cuci tangan, jadi langsung aja ya kita cobain. Sini ada cumi sambal. Kita cobain cumi sambalnya dulu ya. Cuminya itu lembut banget, nggak alot dan juga nggak amis ya. Terus kita cobain terong sambalnya. Aku suka banget dengan terong, nggak tahu kenapa. Kalian juga suka terong sambal? Komen di kolom bawah ya. Ayo makan terongnya. Enak banget. Kita cobain pakai nasi ya. Awur-awur emplok. Macam pari dan Nurhan. Makanan sederhana, tapi tetap nikmat. Ya kan? Bismillah. Paduan cumi dengan sambal terongnya membuat aku jadi lebih lahap untuk memakannya. Pengen makan, makan, dan makan lagi. Teman-teman, udah pada makan tengah hari belum? Kalau belum, ayo buruan makan bareng. Teman-teman, jangan bosan-bosan untuk mampir dan melihat video aku ya. Terima kasih buat kalian yang udah sempatkan waktu untuk melihat video aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Semoga video aku bisa menghibur kalian semua ya. Oh ya teman-teman, kalian boleh request kalau mau lihat aku buat video apa lagi ya. Jadi nanti kalau kalian request, aku pasti akan buat untuk kalian. Aku terlalu menghayati makanan yang sedap ini. Jadi aku tidak bisa berkata-kata. Sedapnya. Sedap betul.
Cuminya itu benar-benar lembut. Yummy. Sedapnya, tak terasa sudah mau habis. Aku makan begitu lahap. Apa kalian juga suka makanan seperti aku? Makan ala rumahan yang sederhana, tapi rasanya tetap mantap. Komen di kolom bawah ya, kalau kalian juga suka makan ala rumahan yang sederhana macam aku. Sudah selesai? Cumi sambal dan terong sambalnya itu enak banget, walaupun kita makan sederhana tapi tetap nikmat. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like, di komen, ataupun di share ke teman-teman yang lain ya. Di next video.